Okay, boleh nampak? Tak boleh nampak? Nampak. Nampak eh? Nampak saya punya lecture notes eh? Okay. So, saya dah upload dalam My Guru. Sama juga you boleh download. Basically semua assignment, semua arahan untuk you punya group assignment pun saya dah upload dalam My Guru. So, boleh tengok dalam My Guru ya. Okay. So, hari ini kita akan sambung. Kita akan tengok apa itu searching dan hashing. Okay. So, basically kita last week kita dah belajar tentang kita belajar tentang apa? Awak dah dapat jawapan untuk awak punya stack dan queue. Buat ke tak buat? Kan dia bagi. Buat. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Tak dapat? Macam mana boleh tak dapat? Jawapan kan dah ada. Kalau you kira macam biasa pun you boleh dapat jawapan kan? Buat ke tak buat? Tak buat. Tak ingat. Kalau keluar soalan exam nanti macam mana you nak jawab? Okay. Tak apa, saya akan bagi soalan untuk recursion tu jawapan dia bukan 5 sebenarnya. Jawapan dia adalah 51. Betul lah 51. Okay. Saya tertinggal 1. Dekat 5. Jawapan dia adalah 51. Kalau you boleh dapat 51 so maknanya betul. Yeah. Okay. Alright. So, sila buat awak punya soalan untuk stack and queue tu. Basically, jawapan dia berapa? Ada orang dapat jawapan tak? Negatif rasa saya jawapan dia. Soalan minggu lepas, ada orang buat tak? You all ni tak buat ke? Sekejap. Okay. Let's stop sharing sekejap. Tak ada lah pula kat sini. Saya pernah lupa, tak apa lah, nanti saya masuk kelas minggu depan nanti saya akan check balik dengan awak jawapan untuk soalan tu. Tapi you boleh kira saja kan matematik. Mana persoalannya sekejap. Yang ni. Yang ni, dapat tak jawapan ni? Doktor, saya dapat 15 betul ke? 15 betul. You buat stack, you buat stack daripada stack you buat infix, postfix, postfix answer. You dapat 15, betul? Betul. So jawapan ni 15. So kalau dapat jawapan 15 tu betul lah. Dia kena infix. You takkan dapat jawapan mula-mula tu. You akan dapat infix postfix.
So daripada postfix to answer tu, you akan dapat 15. Ya? Faham ya? Ha, so kalau 15 tu betul. Ha, so kalau yang tak buat tu, sila buatlah. Sebab soalan-soalan macam ni akan keluar dalam you punya exam. Kalau you tak tahu buat, so maknanya you kena cari solution untuk buat juga. Okay. Alright, so kita sambung hari ni, kita tengok kita punya kita tengok kita punya lecture hari ni, kita akan tengok searching dan hashing. Apa itu searching, apa itu hashing. So basically searching and hashing ni dia tak berat sangat dia punya topik. So asalkan you faham flow dia, tak ada masalah. Okay. So apa itu, ada dua jenis searching yang kita akan tengok hari ni. Sequential ataupun linear search, and then binary search, and then hashing. So what is a sequential search? Okay, a sequential search or a linear search of a list or an array begin at the beginning of the list or an array and continue until the item is found or the entire list or array has been searched. So sequential search ni cara yang paling basic untuk you buat searching. So for example, kalau you ada satu list lah. Contoh, you ada list nama kat sini kan? Okay, satu Ali, dua Abu, tiga Achong, empat lima Siti. This is for example. So basically apa yang you buat, so bila dikatakan sebagai sequential or linear, dia setengah orang panggil sequential, setengah orang panggil linear. So maknanya carian you akan start daripada mula-mula. Okay. So you start daripada yang pertama. Okay. Kalau bukan, kalau nilai yang you nak cari tu bukan nilai tersebut, so apa berlaku, dia akan pergi to the second one and then the next one sampai jumpa. Kalau tak jumpa, dia akan pulangkan false lah ataupun tak jumpa, not found. Okay. So ini adalah sequential search. Berturutan. Okay. So memang basic lah, itulah cara kalau you nak buat carian yang asas, iaitu carian tu secara berturutan. So algoritma dia senang dan dia boleh, data yang you cari tu boleh dalam susunan yang tak terurus. Maknanya tak tersusun pun tak apa. So kalau you it's not sorted list, list yang tak disort. Okay. So sequential search ni dia akan pergi satu-satu. Kalau list you tak tersusun pun tak ada masalah. So dia akan buat carian daripada hujung ke hujung. Okay. Cumanya disadvantage dia adalah semua elemen itu mestilah di follow. Okay. Inefficient in terms of slow. Dia tak salah. Ya. Yeah? Saya tak kata sequential search tu salah. No. It's just that it's a bit inefficient. Kalau you punya list itu banyak. Okay. Kalau you ada 100 list, 100 data dalam list tersebut, so you have to go through your list dari hujung 1 sampai 100. Yeah. Ataupun daripada array you 0 sampai 99. So basically kalau tak jumpa yang ke 99 tu, dia akan keluarkan notifikasi kata not found. Okay. So that is your sequential search. Takkan ni faham ataupun linear search. Either way lah you nak panggil dia bumi. Faham? Faham. Faham ya? Okay. So that is sequential search. Next kita tengok apa yang dikatakan sebagai binary search. Okay. Okay. Nak ambil attendant you all ni. Betul, okay.
Yeah, okay, sekejap. Saya nak ambil attendance you all ni. Saya boleh set attendance. Dia ada link dalam ni. Tu pun nak ambil attendance you all. Okay, sekejap eh. Okay. Alright. Okay. Okay, sambung. Sorry, iklan sekejap. Okay, so the next one is what we call it as a binary search. Okay, tadi adalah sequential search. Next adalah binary search. So untuk topik ni kita hanya tengok dua searching teknik saja, iaitu binary and sequential. Okay, so binary search is look for an item in the list by using divide and conquer strategy. Divide and conquer strategy ni you akan belajar lagi minggu hadapan untuk sorting. Okay, so tapi untuk binary search sama juga, dia menggunakan what we call it as divide and conquer strategy. Maknanya dari daripada list yang panjang tu, you tak pergi you tak pergi satu persatu. Ya, yeah? Kalau kita tengok tadi sequential, you pergi satu-satu kan. Untuk ini kita tak pergi satu-satu. Kita akan gunakan satu cara yang mudah sikit yang kita panggil sebagai divide and conquer strategy. Okay. Binary search algorithm issues that the item in the array being searched are sorted. Okay. Tadi kita tengok untuk sequential ataupun linear search, you punya list tak payah sorted. Okay. Tapi untuk binary search, list you kena sorted. Kalau tak sort, tak boleh guna binary search. Kena guna linear search. Okay, bergantung kepada bagaimana cara you uruskan you punya list lah. Kalau list you sorted, you boleh pakai binary search. Kalau list you tak sorted, you kena gunakan linear ataupun sequential search. Ya, yeah? Okay, bagaimana cara ataupun algorithm untuk binary search? Pertama adalah algorithm begins at the middle. Dia bermula di tengah-tengah list. Okay, nanti kita akan tengok macam mana of the array in the binary search. If the item in which we are searching is less than the item in the middle, we know that the item won't be in the second half of the array. Okay, itu cara dia. So maknanya kita akan tengok nanti, and then once again we the middle element. Okay, kita tengok sekali lagi. Okay, and then the process continue with each comparison cutting in half the portion of the array where the item might be. Okay, dia ada tata cara dia, step dia yang you kena ikut kalau you nak gunakan binary search. Okay, so ini contoh. Okay, kalau you diberikan contoh, you ada satu list. Contoh list ni ada berapa data? List ni ada 12 data. Sebab apa? Sebab indeks yang pertama nilai dia kosong, indeks yang kedua, indeks yang terakhir nilai dia 11. So kalau kosong dengan 11, so basically 12 lah. Ya? Yeah? So 12 data yang you ada dalam. Okay. Macam mana kita nak gunakan binary search untuk buat searching untuk you punya untuk you untuk buat carian, ya? Yeah? Okay. Pertama sekali, you kena cari apa itu middle. Okay? Kena cari apa itu middle. Yeah? Macam mana? Sebab kalau you tengok tadi, dia punya tata cara is algorithm begins at the middle. Okay, kena cari dulu middle tu dekat mana. Okay, so kena kira sedikit. Untuk kalau you kena binary research, you kena kira sedikit. Bagaimana nak cari middle adalah left index tambah right index bahagi dua. Okay, you ada list yang panjang. Contoh, left index you ni adalah left, yang paling left lah. Ya, yeah? Ini adalah right, yang paling right. Okay. You ada list yang panjang, you start dengan satu list yang panjang, okay. Nak cari middle, ambil index yang paling left, kosong. Ya, yeah? Ambil index yang paling right, 11 for this example. So, middle adalah kosong tambah
11 bahagi 2. Faham? Faham. So, you dapat berapa? 5.5. Tapi index tak ada nilai 5.5. So, you ambil nilai berapa? 5. So, basically, ini you punya middle. Jangan ambil 6 ya, ambil 5. Faham? Faham. Okay. So, untuk kalau banyak research, you kena cari middle dahulu. So, daripada middle, okay, syarat dia apa? If the item of which are searching is less than the item in the middle. So, okay, syarat dia kalau nilai yang you nak cari itu, mula-mula you check dulu dengan middle. Betul tak nilai yang you nak cari itu 39, for example. So, kalau ya, maknanya awak dah jumpalah, found lah. Kalau tak, you check semula. For example, saya nak cari nilai katalah 66. Okay? So kalau saya nak cari nilai 66, so maknanya 39 tu bukan 66. Sekarang kita tengok, kita kira adakah nilai yang kita nak cari ni lebih besar atau lebih kecil dengan nilai yang ada dekat middle tu. Okay? So 66 lebih besar daripada 39. Betul? Betul. So maknanya apa? Nilai yang berada di sebelah kiri, you, sebab list you dah sort ya. Yeah? Because your list is already been sorted. So nilai yang di sebelah kiri ni nilai yang lebih kecil daripada 66. So you tak akan tengok. So you hanya akan tengok nilai yang berada di sebelah kanan sahaja. Faham? Faham. Okay. So again, proses tu you kena buat sekali lagi. Sekarang you punya list dah jadi pendek. Okay. You start dengan index 6, you akhir dengan index 11. So again, you kena cari juga middle. So sekarang middle you dah berubah. So you akan kira middle sama dengan 6 tambah 11 bahagi 2. Dah buat berapa? Nak cari middle yang list yang sebelah kanan ni saja. So 6 tambah 11 bagi 2 dapat berapa? 8.5. Are you sure? Tapi you ambil nilai 8 ya. Yeah? So 8 ini. So middle you sekarang adalah 8. Ya? Yeah? So 8, 66. So nilai yang nak cari 66. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. So basically berapa step yang you buat? Dua. Maknanya bukan step. Berapa comparison yang you buat? Dua kali saja. Ya? Yeah? Tapi kalau you pakai binary search, you start daripada depan, start daripada 4. Buat comparison pertama tak sama, so dia akan pilih yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali dia buat comparison baru dia jumpa. Faham? Kalau you pakai sequential search ataupun linear search. Tapi kalau you pakai binary search, berapa kali you buat comparison? Dua. Faham? So maknanya binary search ini cepat sedikit. Okay? Okay, itu nak cermin dia. So ini adalah program untuk buat binary search. Tadi adalah program untuk sequential. Ni adalah program untuk sequential search. Ya? Yeah? Ni adalah program untuk binary search. Faham eh? Okay. So kita tengok contoh. Ha, ni contoh lebih kurang sama je yang macam saya buat tadi. Tapi kita nak cari 89. Okay? Again, first thing first, we have to find the middle. 0, 11. Okay. So, middle yang pertama sama dengan 0 tambah 11 bahagi 2. You dapat berapa? 5.5. So, you ambil 5 lah. So, 5. Middle yang pertama, 5. Okay. 39. Okay. Nak cari 89. Lebih besar atau lebih kecil?
Lebih kecil dari 89. Okay. So maknanya 39 kecil. So you tak tengok yang di sebelah kiri. Faham? Faham. So sekarang you tinggal list start daripada indeks 6 akhir dengan 11. So kira lagi middle you. Ni middle yang pertama, ni middle yang kedua. Kira 6 tambah 11 bagi 2. Dapat berapa tadi? 8.5. 8.5. Ambil 8. Ya. 66. Sama tak dengan 89? Tak sama. Tak sama. So maknanya banding. Nilai 66 lebih kecil atau lebih besar? Nak cari nilai. Nak cari nilai itu lebih besar ke lebih kecil? Oh, sorry. Lebih besar. Lebih besar. So maknanya. Gerak pula. Maknanya yang kecil tu you tak tengok. Belah kiri tak tengok. Tengok yang belah kanan. Sekarang you punya middle, you punya, you nak cari, you kena cari middle yang ketiga. Berapa? 9 tambah 11 bahagi 2. Dapat berapa? 10. So middle you adalah 10. Dapat 89. Jumpa sama tak? Jumpa. So maknanya dia faham lah. Faham? Faham. So itu satu contoh. Kita tengok contoh yang lain, yang ni. Okay? Okay. Carian bukan saja boleh huruf ke apa ke. Carian boleh jadi bentuk number, boleh jadi bentuk karakter, boleh jadi bentuk apa saja yang you boleh sort lah. Ya? Yeah? Okay. So again, binary search list kena sort. Okay? Ini adalah alphabet. So maknanya senarai haiwan, okay? Dan serangga. Betul, sebab ada N tu, okay? So for example, you have this list and then you nak cari, contoh yang pertama tu you nak cari cat, okay? So again, you akan cari middle dulu. Start dengan 0 dan 10. 0 tambah 10 bagi 2 you dapat berapa? 5. So middle yang pertama you dapat 5. So 5 adalah dog. Bandingkan dengan cat, you nak cari cat. So beza dia apa? You kena bandingkan objek lah. Okay, D dengan C. Okay. Sama tak tak? Tak sama ya. So basically C lebih kecil daripada D. So apa berlaku? You tak tengok list yang dekat bawah. You hanya tengok list yang dekat atas. Right? Understand? Yeah. Okay. So sekarang awak punya nilai yang terakhir adalah 4. Okay. 0 tambah 4 bahagi 2 you dapat berapa? 2. Middle 2. So sekarang middle you adalah 2. Okay. Bandingkan chicken dengan cat. Sama tak sama? Tak. Tak sama. Mana lebih besar, chicken ke cat? Jangan bandingkan size ya. Okay. Abjad. C-A-C-H. Cat lagi besar. Cat lagi kecil. So basically kecil lah ya. So maknanya you tak tengok list yang di bawah, you hanya tengok list yang di atas. So tinggal ni tak. Satu dengan kosong. Satu dengan kosong. Satu. Tambah bagi dua. Satu. So middle you satu. Kosong lah. Kosong. You dapat 0.5, betul? Betul. So ambil kosong. Okay, so middle you adalah kosong. Kosong adalah N. N bandingkan dengan cat. N dengan cat mana sama atau tak? Tak sama. So bandingkan N dengan cat. N lebih besar ke cat lebih besar? Cat lagi besar. Bukan saiz ya, ikut abjad. So cat lagi besar, so maknanya you tak tengok dah yang dekat atas N. So yang tinggal apa? Satu. Okay. Satu tambah satu bahagi dua. Dapat kosong. Berapa? Satu. Cuma ada matematik. Satu tambah satu bahagi dua. Satulah. Okay. So tinggal apa? Cat. Cat. So tinggal cat bandingkan dengan cat. Betul. True. Betul. So true. Jumpalah. Faham?
Faham tak? Okay, so boleh cari zebra, yeah, and then boleh cari fish. Okay, boleh tengoklah. Sekejap, saya buang. Okay. Tapi kalau you perasan, kalau you perasan lah. Dalam keadaan nak mencari cat ni, tadi kalau you guna binary research, berapa kali you kena buat perbandingan? 1, 2, 3, 4. Betul? Betul. Tapi disebabkan nasib cat itu berada di atas, okay. Kalau you gunakan sequential search, berapa kali you buat perbandingan? 1, 2. Dan you jumpa cat, betul? Betul. So, setiap algoritma yang dibangunkan tu tak ada satu pun yang orang kata really optimizing the other one. So dia bergantung juga kepada list, ya. Kalau kalau you gunakan sequential search basically, nasib. Maknanya kalau kedudukan yang data yang nak cari tu berada di hadapan, cepatlah you jumpa. Okay? Tapi kalau you guna binary search ni, even though kebaikan dia kalau you ada data yang banyak, kalau kata 1000, so maknanya you boleh cut the time. Ya. Yeah. Even though kalau you tengok, kalau you gunakan sequential search untuk nak cari cat ni, hanya buat 2 kali saja carian berbanding dengan binary search 4 kali buat carian. Ya. Yeah. So orang kata tak ada satu cara yang sangat bagus untuk you buat carian. Kalau you nak bandingkan antara binary search dengan sequential search. Faham? Faham. Okay. So you boleh tengoklah yang lain untuk cari zebra dan cari fish. Sama saja. Okay? Boleh tengok. Alright, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada, ya? Okay. So basically, apa kebaikan kalau you guna binary research? Kebaikan dia adalah dia lebih cepat. Bergantung kepada carian juga, ya? Yeah? So dia lebih cepat, tetapi kelemahan dia adalah list yang you nak, data yang you nak cari itu list dia mestilah apa? List dia mestilah sorted. Kalau tak sort, tak boleh guna. Okay? So basically itu adalah perbezaan antara binary search dengan sequential search. Ada soalan? Tak ada, ya? Okay. So binary search ni ada juga digunakan dalam binary search tree. So basically ini kita akan tengok ada topik lain. Nanti awak akan belajar binary search tree punya topik. Tapi binary search tree ni basically dia menggunakan kaedah binary search. Ya? Itu saja yang saya nak terangkan buat masa sekarang. Okay? Untuk topik ni. Ni adalah tu cara dia. Okay? Yang you boleh tengoklah nanti. Okay. So macam mana buat searching kalau you gunakan binary search? So basically binary search ni dia ada cara macam mana you nak insert you punya node dan macam mana nak buat carian daripada node. Okay. So basically saya tunjuk contoh untuk hari ni. So kalau you nak cari 50, for example, you kena start daripada akar. Kita panggil node akar. So basically 42. So you kena bandingkan nilai yang you nak cari itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, dia akan pergi ke sebelah, pohon sebelah kanan. Kalau nilai yang nak cari itu lebih kecil, dia akan pergi pohon sebelah kiri. Okay? So basically 42, you akan pergi pohon sebelah 47. Kanan. So basically you tak akan tengok dah sebelah kiri. Ha? Lebih kurang sama lah macam tadi. Tapi you tak perlu cari middle. Okay? Untuk mana research. Okay? So you start daripada tengah-tengah. 42 you bandingkan 50, bukan nilai yang nak cari. So nilai yang nak cari tu lebih besar, so dia akan pergi sebelah kanan. Kemudian jumpa 47. 47 adakah nilai yang nak cari? Tak. Okay. So basically you akan pergi sebelah kanan lagi. You jumpa 67. Okay. Bila jumpa 67, you nak cari 50, nilai dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, 50. Inilah yang nak cari tu lebih kecil. So apa berlaku? Dia you masih pergi ke kiri. Bila you pergi ke kiri, you jumpa 52.
52 nilai yang nak cari tak? Tak. Tak. You nak cari 50. So basically sepatutnya daripada 52 ni you akan pergi ke sebelah kiri, tapi disebabkan sebelah kiri ni dah tak ada dah nombor note. So basically dia akan kata not found lah. Itu adalah carian guna binary search. Jangan risau, ada topik untuk binary search ni kita akan tengok nanti. Ya, faham ya? Faham. Right. So ini samalah macam mana you buat carian kalau you jadikan dia sebagai satu list. Okay, so again binary search ni sama dengan binary search, mesti ada sorted array. Boleh jadi dia can be performed on full and balanced binary search tree. Nanti kita akan tengok nanti ada topik yang lain. Compress and cut half the work, maknanya dia boleh cepat sikit lah dia cut each time. How many time can we cut the half? Dia punya BO notation adalah O log N. Faham? So setakat ni kita dah tengok dua searching teknik. Satu panggil apa? Linear ataupun sequential search. The second one is binary search. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. So itu adalah dua carian yang you boleh adapt dekat mana-mana saja program yang you nak buat kalau you nak buat carian. Okay, tapi automatically biasanya carian you akan pakai sama ada sequential search ataupun linear search. Ya, yeah? Okay. So kita tengok satu lagi teknik yang you boleh gunakan untuk memudahkan carian. Okay, tapi teknik ni dia tak sama dengan sequential ataupun binary search. Dia mesti bermula daripada awal-awal lagi yang kita panggil dia sebagai hashing. Okay. Hashing ni dia bukan you dah masuk data, you dah ada list, you buat hashing. Tak boleh. Hashing ini dia mesti bermula daripada awal lagi. So maknanya sebelum you masuk data, kalau you nak pakai hashing, you kena start dengan prosedur yang tertentu ataupun step yang tertentu. Okay. Hashing ini pun membantu untuk carian yang lebih cepat. Tapi you mesti bermula dengan hashing, baru you boleh buat carian yang cepat menggunakan teknik hashing juga. Okay? Okay. Hashing is a well-known technique to search any particular element among several element. Okay? It minimize the number of comparison while performing the search. So biasanya kita nak kurangkan masa untuk carian. Yeah? That's why kita people develop cara yang paling cepat untuk buat carian. Tapi secara tradisionalnya carian tu dibuat secara sequential. Okay? Okay, so hashing basically another way yang you boleh buat carian dengan cepat. Okay? Tapi hashing mesti bermula dengan beberapa step dahulu. Okay? The time taken by it to perform the search does not depend upon the total number of elements. Okay, so kalau you pakai sequential search, kalau banyak data you, maknanya lamalah you nak buat carian. Kalau you pakai binary pula, basically kita boleh katakan dia boleh cut masa tu kepada half. Tapi hashing tak. Hashing kalau you ada 1,000,000 data pun, kalau you guna teknik hashing, dia akan targeted dekat mana you akan buat search. Ya? Yeah? Okay. So basically dia bermula dengan hash table. Okay, so hash table ini sebenarnya nama lain. Kalau you pakai hashing, istilah array itu digunakan you tak panggil array, you panggil dia sebagai hash table. Okay, basically dia adalah array lah. Okay, tapi kalau you pakai hashing, kita panggil dia array itu sebagai hash table. Bukan hash brown ya, hash brown ada jual dekat McDonald's, saya tahu. Okay, so basically it's hash table. Okay, hashing ni dalam bahasa Melayunya kita panggil dia sebagai cincangan, hashing. So basically you kena pakai array kalau you nak gunakan hashing. Okay,
So array tu kita panggil dia sebagai hash table kalau you pakai hashing. Okay. So for this example, you ada array size dia 701 record. Kenapa? You punya index yang pertama kosong, index yang terakhir 700. So record you ada berapa record? 701. Ni contoh. It can be any size lah, bergantung kepada keperluan sistem you. You boleh ada hash table size dia adalah 10. Tetapi data yang you panggil di dalam, data yang you nak masukkan dalam hash table tu kita panggil dia sebagai record. Ya? Yeah? Sekarang ni faham? Faham. Okay. Next, kita ada key. Okay. Apa yang dipanggil sebagai key? Okay. Each record has a special field called its key. Okay. In this example, the key is a long integer field called number. Okay. So, apa yang you simpan dalam you punya record? Okay. Dia bergantung kepada apa jenis yang you simpan dalam you punya record. Okay. For example, you nak simpan dalam satu record tu ada nama, ada nombor metrik, ada kursus apa yang you ambil. Okay. Berdasarkan ketiga-tiga data yang you nak simpan sebagai satu record, apa satu data yang unik kepada that type of record? Okay. So for example tadi, katalah saya ada satu record tu. Okay. So satu record tu, you akan ada nama, you akan ada ID, you akan ada program, for example. Mungkin you akan ada fakulti. You nak simpan dalam satu record. Okay, this is one record. Tapi between all of this data, mana yang unique to that? Maknanya yang yang boleh membezakan antara satu data dan data yang lain. Dia sama ada nama ataupun ID. Right? Tapi kadang-kadang nama orang pun ada sama juga kan? So apa yang paling unik adalah ID. Okay? So ID ini kita boleh jadikan dia sebagai key. Key ni sebab apa? Kita nak cari satu special field yang tak sama dengan orang lain. So basically IC, nombor IC you, nombor metrik you itu adalah satu yang unik dan you boleh jadikan dia sebagai key. Faham ya? Okay. So what is a key? The number might be a person identification number and the rest of the record has information about that person. Macam saya terangkan tadilah. Sekarang ni faham tak? Faham. Sekarang ni faham apa hash table ya? Yeah? Hash table adalah array and then key adalah sesuatu benda yang unik for that person. So basically kalau contohnya awak ID number lah. Okay. Ataupun IC number ataupun metric number. Okay. That's kita boleh jadikan dia sebagai key. Okay. Okay. Macam mana nak masukkan record baru ke dalam hash table? Okay. Dia ada proses dia. Kalau you tak buat proses ini, you tak boleh guna hashing. Okay. You hanya boleh guna carian sama ada guna sequential atau binary. Okay. Tapi hashing ni dia kena start daripada mula-mula lagi. Dia kena start daripada you insert new record. Okay. Insert new record, in order to insert new record, the key must be somehow converted to an array index. Okay. The process of converting or mapping is called hash function. Okay. The index is called hash value of the key. Okay. So, basically macam mana, sekejap saya share. So basically, kalau you buat hashing, okay, you nak, you akan ada satu array. Okay, yang mana you simpan record. So array ni you panggil dia sebagai apa? Hash table. Takkan ni faham? Faham. Okay. So adalah index betul tak? 1, 0, 1, 2, 3, 4. For example.
Okay. And then you akan ada record. Ni macam mana nak insert ya. Okay. You akan ada record. Record akan ada beberapa data. Okay. Tapi you hanya ambil satu saja key. Ya. Yeah? So basically key tu katalah ID nombor. Faham? Setakat ni faham? Okay. Macam mana nak masukkan record ke dalam hash table? Okay. Macam mana you nak masukkan record ke dalam hash table? Normally kalau you insert data ke dalam array, you masuk aja, dia akan insert masuk dekat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, automatic, betul? Betul. Betul. Okay. Sekarang betul. Kalau you pakai hashing tak boleh. Dia kena ada pengiraan sikit. Okay. Yang kita panggil sebagai, kita nak ubah ID ni, key ni, ID nombor ni menjadi hash value. Apa dia hash value? Hash value basically adalah index number. Okay? So macam mana nak ubah key kepada hash value? You kena guna something yang you panggil dia sebagai hash function. Faham? Faham. Faham ya? Faham ya? Okay. So daripada nombor key tu you kena ubah dia jadi hash value. Macam mana nak ubah? Kena gunakan something yang you panggil sebagai hash function. Faham ya? Okay. And then bila dah dapat hash value baru you boleh masukkan ke dalam hash table. Ya? Yeah? Okay. Balik-balik. Ya? Yeah? So itu yang saya katakan. Dia dikatakan kat sini, the key must be somehow converted into array index. The process converting mapping call hash function. And then the index is called hash value of the key. Okay. So inilah program dia. Inilah cara dia. So basically, you akan ada satu key. For example, ID of a person. Macam mana nak masukkan dia ke dalam. Ini adalah hash table, okay. You kena ada hash function yang you ubah dia. Oi, awai kawan nak masuk. Yang you ubah dia, yang you akan dapat dia sebagai hash value. Iaitu nombor ni lah. Nombor-nombor ni. Faham ya? Okay. So, apa itu hash function? Hash function adalah perkiraan yang you boleh ubah a person ID into a hash value. Okay. So untuk contoh hari ni kita tengok dua jenis hash function saja, iaitu pertama adalah what we call it as a direct hashing. Okay. So direct hashing is how you map the key to the same index ID. Okay. Ini cara yang mudah. Tapi cara yang mudah kalau you ada senarai nama yang sama. For example, katalah awak student diploma IT. Awak student diploma IT, so Ali. Dia punya matrik adalah 10000. Okay. And then Abu. ID dia adalah 10001. And then Ahmad 10002. For example. Ya? Yeah? So you ada senarai ni, you nak guna hashing. Kalau you guna teknik direct hashing, maknanya dia hanya mapkan awak punya nombor daripada belakang ni. So basically Ali sebab dia punya index dekat belakang ataupun matrix number kat belakang dia kosong, so Ali akan masuk dekat index kosong. Faham ya? So kalau Abu sebab dia ada satu dekat belakang ni, Abu akan masuk dekat index satu. And then Ahmad dua,
So Amar akan masuk dekat index 2. Faham? Faham. Ini dipanggil direct hashing. Tapi direct hashing ni boleh berlaku kalau you ada susunan number yang teratur. Okay? Tapi contohnya kalau awak ada nombor yang berkecamuk, ya, yeah? Maknanya dalam satu kelas tu ada student IT, ada student games, ada student bahasa Inggeris, ada student bahasa Melayu, for example lah kelas ni. So nombor matrik you all tak sama, tak berjujukan, maknanya tak berturutan. So macam mana saya nak masukkan you punya nama dalam you punya hash table? Macam mana caranya? Okay, ada cara. Kita gunakan, dia banyak cara ya, tapi hari ni kita tengok dua saja. Satu adalah direct hashing, dua adalah division method. Division method, you kena guna formula ini. S ni maknanya key, you moduluskan dengan size of hash table. Ya? Yeah? Faham ya? Yeah? So for example, ni adalah record. Ini adalah you punya key. Okay, you nak cari value, hash value dia berapa? So basically, you kena kira guna division method. Kira-kira guna division method. Formula dia adalah key modkan dengan size of your hash table. Size hash table berapa? 701 sebab higher sekali 700 ya. So you kena ambil 5806-2585. So ini adalah nombor ID ataupun nombor kad pengenalan mungkin atau nombor suruh beranak, bergantunglah. Modkan dengan size dia 701. So you akan dapat berapa hash value dia? Boleh kira tak? Siapa-siapa boleh kira? Dapat tak? Dapat tak? 5806-25685. Modkan dengan 701. Dapat? Dapat 3 tak? So 3 itu adalah hash value. So maknanya apa? Kalau hash value itu maknanya index number lah. Ya? Yeah? Faham tak ni? Senyap ke? Dah senyap dah. Kalau dekat kelas ni boleh saya dengar kan? Faham ke tak faham? Faham. Ada soalan tak? So bila you kira, you akan dapat nilai 3. So apa maksud 3 tu? 3 itu adalah index number. So sekarang record ni masuklah dekat index 3. Faham? Faham, faham. Yeah. Itu macam mana nak insert a new record dalam hash table. Ya? Yeah? Faham ya? Yeah? Okay. So kalau you pakai, saya bersihkan kejap. Okay. Kalau you pakai division method, formula dia apa? Key modkan dengan size of hash table. Ya? Yeah? Ni dia punya formula untuk division, untuk division method. Ya? Yeah? So maknanya kalau you punya kad pengenalan kan nombor kan tak berturutan kan, tak bercampur-campur kan. So macam mana kalau you jadikan nombor kad pengenalan you tu sebagai key, macam mana you nak kira? You kena kira guna, kalau you nak guna division method, you kena kira ambil nombor kad pengenalan, modkan dengan size hash table you. Kalau size hash table you 100, 100 lah modkan dengan 100. Faham ya? Yeah? Okay, so itu caranya macam mana you nak insertkan new record dalam hash table. Okay?
akan berlaku. Okey, ni akan berlaku ya, keadaan di mana record yang you nak masukkan, you dah masukkan tadi kan? Tadi dah masukkan record ni dalam index 3. And then you buat calculation, nombor yang ni pun dapat hash table 3. Ha. Macam mana ni? Ha. So, maknanya dalam keadaan ini berlaku satu situasi yang dipanggil sebagai collision. Pertembungan. Accident kan biasa ada collision kan? Okay. So ini berlaku collision. There is another new record to insert with the hash value of 3. So maknanya apa? Berlaku pertembungan. So bila berlaku pertembungan, apa yang awak perlu buat? Kita kena gunakan something yang dipanggil sebagai collision resolution. Boleh selesaikan. This is called collision because there is already another valid record at 3. Okay. So, cara kita nak selesaikan guna collision resolution. Okay. Sama macam you nak cari hash function tadi. Hash function, contoh yang saya tunjukkan tadi dua saja. Okay. Tapi sebenarnya ada banyak dekat luar sana yang you boleh tengok dan bandingkan lah teknik yang lain. Okay. Tapi saya perkenalkan dekat kelas hari ini dua saja. Collision resolution pun sama juga. Untuk kelas hari ini saya hanya perkenalkan dua saja. Tapi jangan ingat hanya ada dua saja. Ada banyak lagi dekat luar sana. Okay. So collision resolution yang pertama dipanggil sebagai open addressing or linear probing. If there is a collision for a location, the new data then immediately allocate to the next location until empty slot will be found. So maknanya, when a collision occur, move forward until you find an empty spot. So maknanya, kalau dah ada data dekat nombor ataupun dekat index tersebut, so apa berlaku, dia kena alihkan kedudukan record tersebut. Okay. So maknanya dia pergi, dia check dekat 3, 3 dah ada. Okay. Dia check dekat 4, 4 pun dah ada. Okay. So dia pergi sini dulu kan. Okay. Sorry. Okay, dia pergi sini dulu. Okay, dia pergi sini dulu. 3. Then dah ada. So maknanya dia akan pergi kepada 4. Pun dah ada. Dia pergi sebelah 4 ke 5. Empty. So maknanya yang ini akan masuk ke 5. Faham? Itu dipanggil sebagai open addressing linear probing. Okay? Itu solution yang pertama. Solution yang kedua, kita panggil dia sebagai chaining. Okay, maknanya dia berantai. Okay. Untuk chaining, dia gunakan teknik, dua teknik. Maknanya, you link list kepada hash table tadi. Okay. So, maknanya ini jadi macam rumah flat lah. Okay. Satu alamat, satu kawasan ada banyak rumah ya. Ha, so, basically alamat yang sama, satu, one, index number can have 2 record ataupun lebih, more than 1 record. Faham? Untuk chaining, dia pakai linked list. Linkkan hash table kepada linked list. Faham? Faham. Faham ya? Kelas ni saja saya terangkan dua collision resolution. Okay. Satu, open addressing or linear probing. Yang kedua adalah chaining. Yeah. Chaining. Dia berkait. Okay. Right. Bila kita dah simpan, kita nak search. Barulah nak search. Tadi kan kita dah tengok. Kan saya dah cakap hashing ni you kena start daripada mula. Daripada you insert. Sekarang baru nak search. Okay. Kalau you pakai sequential, again kita ingat recap tadi, sequential you kena check satu-satu kalau you nak cari. So kalau ada 100 list, 100 list lah you akan pergi one by one. Okay. Itu adalah sequential ataupun linear. Okay. Kalau you pakai binary, so basically you kena kira dahulu berapa middle, and then daripada middle tu you akan check lebih besar ke lebih kecil, you nak pergi kiri ke you nak pergi kanan. Betul? So itu kalau you pakai binary search. Sekarang kita nak buat searching guna hashing pula. Okay? Okay. So
nak buat searching guna hashing agak cepat juga. Kenapa? You hanya cari berapa hash value untuk record sebut. Sama juga macam you nak insert tadi, ya. The data that attached to a key can be found fairly quickly. Okay, sebab apa? You hanya kira saja record tu punya hash value. Okay, sama juga you kena kira berapa hash value. So for example here, you ada hash value 2 for this record. So you start dengan index 2. Okay, tapi you buat perbandingan. Okay, you buat perbandingan. So kalau contohnya data tersebut bukan sama, tak sama, so apa yang berlaku? You have to move forward. Okay, sama juga macam you nak insert, you guna linear probing tadi. Okay, bila berlaku collision, you guna linear probing. So basically you akan masukkan, slotkan record itu ke dalam move forward. Maknanya index yang kosong. Okay, so searching pun sama, cari nilai hash value. So kemudian bandingkan dengan you punya index. Kalau dah ada, you bandingkan sama tak sama, tak sama. So basically you pergi ke the second one. 3. Sama tak sama, tak sama. Okay, pergi the next one. 4. Sama tak, tak sama juga. So you pergi the yang kelima. Sama tak, yeah, you jumpa. So basically you found lah. Okay, ini sebabkan you data tu berada jauh. So basically you kena buat carian. Tapi kalau data tu betul-betul ataupun record tu betul-betul berada dekat index tu, you buat saja calculation hash value, you dah dapat index number tersebut. So you terus pergi kepada index number, tak payah buat perbandingan kalau data itu memang betul-betul ada dekat situ. So basically lagi cepatlah. Faham? Walaupun kedudukan record tersebut berada dekat index 100 for example. But then you kira-kira you dapat hash value 100. So you tak payah buat perbandingan, sekali saja you cari, you dah jumpa dia punya record. Betul atau tak? Faham atau tak? Betul. Okay. So that's why we say that hashing lebih cepat lagi daripada sequential ataupun binary search. Faham? Faham. Faham ya? Okay, faham ya? Ya, faham. Okay. So basically itulah cara macam you nak buat searching ataupun hashing di dalam struktur data. So when the item is found, the information can be copied to the necessary location. Okay. That's all for today. So hari ni kita dah tengok apa itu searching. Two type of searching, iaitu binary search dan sequential search. And then we look at apa itu hashing. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Faham ya? Faham. Ya. Sama juga, you nak search, you kena cari hash value dulu. Kalau you boleh, kalau you dah kira-kira, you dapat hash value katalah 2. Bila you pakai chaining, you akan pergi dekat index 2. Tapi bila pergi ke index 2 tu, dia ada banyak data dalam index 2. So you maknanya you dah cari, you dah jumpa lah. You masih lagi dekat index 2, betul tak? Faham tak? Tak kisahlah untuk collision resolution tu. Tak kisahlah you nak pilih sama ada division chaining ataupun linear probing. Faham tak? Kalau you pakai chaining pun, kalau you nak search, you kena kira dulu berapa hash value untuk record tersebut, betul? Faham tak? Tak faham. Faham. So maknanya, okay, saya tunjuk. Share balik.
mana ni? Okay. So basically, kalau you nak okay. Katalah you buat, katalah collision. Tak kisahlah sama ada you pilih collision, you pilih open addressing ataupun linear probing ataupun you pilih chaining. Sama juga. Kalau linear probing maknanya you letak dekat, dia hanya ada satu sebaris saja. Dia tak ada banyak, dalam satu index tu ada banyak kan. Sebab kalau chaining you pakai chain kan. Tapi for example yang ini nilai dia 2 patut dekat sini, tapi linear probing dia pindah dia masuk dekat 5. So alamat baru dia index dia adalah 5. Okay. Tapi dia masih juga kalau hash value dia masih juga 5, tak berubah. Ya, yeah, kalau you kira hash value dia masih 2. Okay. So even though kalau you pakai katalah yang tadi tu dekat sini kan. Dekat sini kan. So you kira-kira you dapat hash value dia 2 equal to 2. So maknanya yang data yang tadi you masukkan kat 2. So kalau you buat pengiraan untuk you cari searching, you kira-kira you dapat nilai dia berapa? 2 kan. So you akan cari juga dekat 2 ni. Kalau dia chaining, dia dah ada dekat bawah ni. So sekali saja you tak payahlah nak cari. Tapi sebabkan you punya collision resolution is not chaining, so you kena carilah satu-satu sampai you jumpa. Faham tak? Faham? Ha. Orang lain faham ke tak faham? Daripada apa yang kawan awak ni dah tanya. Faham ke tak faham? Faham ya? So tak kisahlah, dia kena cari juga berapa hash value. So hash value untuk key tersebut dia tak akan berubah, dia akan sama. Cumanya jumpa atau tak jumpa saja. Ya? Yeah? Kalau you pakai chaining maknanya you boleh jumpalah sebab dia chain dekat bawah index yang sama. Kalau you tak pakai chaining, so maknanya you akan go forward cari. Sampai jumpa. Faham ya? Yeah? Okay. Ada soalan lain? Soalan lain? Soalan tak? Senyap je ni. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, itu saja kuliah kita untuk hari ni. So kelas minggu depan insyaAllah akan kita buat seperti biasa. Sebab like ramai kawan-kawan yang tak ada pun minggu ni. So kalau saya nak memudahkan lah, kalau contohnya kalau ramai yang tak ada, kalau lagi ramai yang boleh access online, so kita boleh buat online. Sebab saya dibenarkan untuk buat kelas online satu semester 3 kali. Yeah. So kalau awak rasa you tak accessible kat sini ke, contohnya nanti mengundi tak ni? Senyap ke ni? Doktor lag. Mengundi ke tak? Saya lag. Okay. Saya tadi tak dengar. Doktor lag. Okay. Alright. Okay. So tak apalah. Okay. So kalau saya nak buat kelas online next time, saya akan beritahu dekat you all lah. Ya. Yeah? So kalau mungkin minggu yang mengundi tu kita mungkin boleh buat kelas online. Sebabnya saya tahu ada yang dah balik kampung jauh-jauh, so mungkin tak sempat balik ke dan sebagainya. Okay? Nanti kita bincang dalam kelas minggu hadapan. Alright? Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini. So untuk itu saya sudahi kelas hari ini dengan Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Sebelum saya habis, saya ingatkan semula, jangan lupa buat awak punya individual assignment dan jangan lupa cari
ahli kumpulan untuk group assignment. Ya? Alright. So kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Sesudah kelas hari ini, assalamualaikum. Assalamualaikum. I'll see you next week. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Ya, ya. Thank you, Doktor. Nanti apa? Untuk kumpulan. Oh, kalau you nak buat, you buat. Saya tak buat kan. Kalau contohnya you tak nak ada yang termis ke ataupun ada yang tak ada group ke, you boleh buat. Boleh tak? Boleh. Share link tu kepada saya. Boleh? Okay. Boleh? Tak ada masalah. You all buat. Okay? Alright. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor.